pendidikan dan pengukuhan OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat periode 2020-2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap. Ayo ingat yang baru. Pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat. Kami pengurus OSIS Sumedang Barat masa bakti tahun 2020-2021 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjalankan program OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 3. Meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan program OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat masa bakti tahun 2020-2021. Kakak pelantikan pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat. Atas rahmat dan karunia Allah SWT, maka pada hari ini berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Sumedang Barat nomor 442 101 SMA Negeri 1 SDOT 2020 tentang pengusahaan baru masa bakti tahun 2020-2021 yang namanya terlampir dan surat keputusan di atas. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kalian saya lantik sebagai pengusahaan SMA Negeri 1 Sumedang Barat masa bakti tahun 2020-2021. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada seluruh pengurus baru dalam menjalankan amanat yang akan diemban. Amin ya rabbal alamin. Kami lantik sebagai pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat masa bakti 2020-2021. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus OSIS yang akan dijawab serempak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat masa bakti 2020-2021? Siap! Sedia! 2. Sanggupkah kalian memajukan kegiatan siswa SMA Negeri 1 Sumedang Barat? Siap! Sedia! 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMA Negeri 1 Sumedang Barat? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan SMA Negeri 1 Sumedang Barat? Siap, bersedia. Terima kasih. Kami Negeri 1 Sumedang Barat masa bakti 2020-2021 dengan sungguh-sungguh berjanji. Satu, akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Penegakan tata tertib sekolah. Dalam penegakan tata tertib sekolah. Menjunjung tinggi, menjunjung tinggi nama alma mater, nama alma mater SMA Negeri 1 Sumedang Barat, SMA Negeri 1 Sumedang Barat dengan prestasi, dengan prestasi dan akhlakul karimah, dan akhlakul karimah. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin,
dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Sumedang Barat dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS SMA Negeri 1 Sumedang Barat. Demikian pelantikan ini dilaksanakan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi langkah kita dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaihi wa ala alihi Bapak kepala sekolah yang kami hormati, guru dan staf yang kami hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Alhamdulillah syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah banyak memberikan karunia nikmat terutama nikmat sehat sehingga pada pagi yang berkah ini kita masih diberi kesehatan dapat berkumpul di halaman SMA Negeri 1 Sumedang Barat yang kita cinta ini dalam rangka pelantikan daripada pengurus OSIS masa bakti 2020-2021. Kepada pengurus lama, kami ucapkan terima kasih atas kerja selama sebagai pengalaman kalian berorganisasi akan membalas apa-apa yang sudah kalian kerjakan di SMA ini. Kepada pengurus baru, selamat. Mudah-mudahan kalian akan membawa prestasi SMA Negeri 1 Sumedang Barat di tahun-tahun mendatang. OSIS merupakan organisasi sekolah di setiap jenjang pendidikan itu memang ada. Nah, gunakanlah organisasi ini untuk mendewasakan diri, untuk belajar berorganisasi. Kalian ke depan mungkin nanti akan terjun ke masyarakat. Di masyarakat itu nanti di sana ada organisasi juga, yaitu Karang Taruna atau majelis pengajian-pengajian di desa-desa itu ada selama 1 tahun di SMA ini sehingga kamu tidak akan canggung silakan OSIS di SMA ini digerakkan, dihidupkan untuk melatih kalian-kalian itu untuk berani dan berinovasi. Ada yang belum jadi pengurus OSIS itu di kelas bahkan ada organisasi kelas, ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Itu sama saja, hanya lingkupnya kecil. Nanti setelah lepas SMA, kami nanti akan kuliah. Di kuliah itu nanti ada organisasi BEM. Nah, silakan untuk mendewasakan diri sehingga demokrasi
di SMA ini berjalan dengan baik. Itu tujuan sebetulnya daripada OSIS di masing-masing jenjang pendidikan di Indonesia itu. Karena itu saja yang dapat kami sampaikan, situasi dan kondisi kita menentukan, dan kami ucapkan selamat untuk bekerja, dan kepada yang lama kami ucapkan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.